Sekurang 300 opat siswa Jenggarwa Patandang Dikrek 57 Seskoat aup dina kegiatan pembekalan atau sharing ti Dr. Aqua Dwi Payana di gedung Satrio Seskoat Poe Senen Berang. Lain ukur ti Indonesia Patandang anu aup dina eta kegiatan teh horeng rea oge anu ngadengen ngadegdeg ti negara dengen. Tekurang 300 opat siswa Turta Garwa Patandang Dikreg 57 Seskoad aup dina pembekalan ti Dr. Aqua Dwi Payana poe Senen Berang. Eta patandang teh ngawengku 285 pasis TNI AD, 2 TNI AL, 2 TNI AU, pasis nagara deungeun 8 urang nyaeta ti Australia, India, Cina, Thailand, Korea Selatan, Malaysia, Pakistan, Filipina, Turta Singapura, sarta 280 genep ikatan istri siswa. Tekurang ti 3 jam timimiti jam 1:30 berang sakumna patandang aup dina eta pembekalan pikeun ngaronjatkeun kualitas kamampu komunikasi. Motivator Aqua Dwi Payana nembrakeun dirina kacidang apresiasi ka dan Seskoad anu konsen kana ngaronjatkeun kualitas kamampu komunikasi para siswa Seskoad turta garwa-garwana. Masih cek eta motivator, komunikasi kawilang vital dina sakumna aspek kahirupan manusia, kasup dina tugas, tugas prajurit di sakuliah Indonesia kitude di negara deungeun. Dina ngarasa yakin setutas bulan November ngarengsekeun atikan turta nampa panugasan, pasis di Kreg 57 bakal ngagunakeun ilmu anu dicangking di Seskoad salaku modal sukses. Saya sangat mengapresiasi dan Seskoad Mayor Jenderal TNI Kurnia Dewantara yang sangat konsen pada peningkatan kualitas kemampuan komunikasi para siswa Seskoad dan juga para istrinya. Ini adalah salah satu wujud dari kebetulan itu, di mana memang disadari bahwa yang namanya komunikasi sangat vital dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam tugas-tugas para prajurit di seluruh Indonesia maupun di mancanegara. Sajroning kitu Komandan Seskoad nandeskeun pihakna ngadidik sakumna patandang di Kreg pikeun jadi calon pimpinan boh TNI boh nasional. Sakumna garwana oge kudu boga kamampu komunikasi anu hade timimiti di lingkungan kulawarga, organisasi tepi ka masyarakat. Itu mendidik calon-calon pimpinan, baik itu di TNI maupun insya Allah menjadi pimpinan nasional. Kemudian istri-istri calon pemimpin ini tentunya juga harus memiliki kemampuan. Oleh karena itu mulai hari ini sesuai program, Seskoad melaksanakan pembekalan. Salila 2 tahun noron nampa amanah pikeun sharing di Seskoad, Dr. Aqua Dwi Payana nembrakeun dirina rea diajar ti Komandan Seskoad. Budi Hartati, Bandung TV.